Afrika terkenal dengan kehidupan liarnya yang sangat menakjubkan. Kehidupan liar itu terdapat di hutan dan begitu sulit ditundukkan. Tantangan dan rintangan untuk menjelajahinya membuat hutan Afrika dikenal sangat menyeramkan. Kali ini guys, kita akan membawakan mengenai perjuangan hidup bagi kelompok gajah Afrika yang mana mereka bertahan pada saat musim kering. Gajah hutan Afrika sangat terancam keberadaannya. Begitu pula gajah padang rumput atau sabana di benua ini. Ini dikemukakan oleh IUCN yang sebelumnya mengelompokkan kedua spesies itu dan menetapkan keduanya dalam kategori rentan, artinya menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar. Gajah merupakan juga hewan herbivora yang dapat ditemui di berbagai habitat seperti sabana, hutan gurun, dan rawa-rawa. Mereka cenderung berada di dekat air. Gajah pula dianggap sebagai spesies kunci karena dampaknya terhadap lingkungan. IUCN menyatakan, Afrika sekarang ini memiliki sekitar 415.000 ekor gajah, baik yang hidup di hutan maupun yang di padang rumput. Dalam menghadapi kekeringan dan kekurangan air di padang savana ini, gajah berkelompok dan mengikuti ketuanya. Biasanya ketua kelompok ini adalah gajah jenis betina, guys. Peran bagi ibu gajah, ia memakan makanan yang didapat dalam perjalanan, baik itu berupa bunga-bunga kering, rumput kering, dan daun-daunan. Ini khusus untuk memenuhi kebutuhan susu bagi anak-anaknya. Dampak lingkungan yang disebabkan oleh sekelompok gajah, terutama pada sumber air atau mata air, mereka dapat memperbesar luas atau rongga permukaan air, yang mana sangat berguna berfungsi bagi hewan-hewan lainnya. Gajah jantan meninggalkan kelompok keluarganya ketika ia telah merasa mencapai masa pubertas dan akan tinggal sendiri atau bersama jantan lainnya. Jantan dewasa biasanya berinteraksi dengan keluarga dan kelompoknya saat memasuki masa birahi dan reproduksinya. Dalam membesarkan anaknya, ibu gajah selalu berada di dekat dengan si anak. Pada tahun-tahun pertama kehidupan, ibu gajah akan melatih anak-anak mereka berjalan dan menolong setiap kali anak mereka terpleset hingga jatuh atau terjebak di dalam lumpur. Gajah Afrika memiliki berat antara 4.000 sampai 7.000 kg. Sedangkan gajah Asia memiliki berat 3.000 sampai 5.000 kg. Pada umumnya, gajah mengkonsumsi 100 kg makanan dan 40 liter air dalam satu hari, dengan periode makan berlangsung pagi, siang, malam. Pada saat mengandung, gajah biasanya berlangsung selama 2 tahun dengan rentang waktu antara kelahiran 4 hingga 5 tahun. Kelahiran biasanya berlangsung pada musim hujan. Gajah dapat berkomunikasi di antara anggota kelompok melalui suara seperti trompet. Dalam komunikasi,
Gerak gajah juga berkomunikasi di antara anggota kelompok dengan saling melilitkan dan menyentuhkan belalainya pada masing-masing individu. Di bawah suhu panas di atas 40 derajat Celcius, disinilah peran sebagai pemimpin, yaitu gajah jantan dan gajah betina. Mereka saling membantu dan mengawasi, terutama dalam melindungi kelompoknya dari serangan-serangan dari predator yang akan menyerang pada kelompoknya. Dalam bertahan hidup dalam kelompok, saat gajah jantan datang, dia pun juga membantu dan mencarikan sumber-sumber air atau makanan bagi kelompoknya. Dan cuaca ekstrim pun mereka tetap bertahan. Saat melakukan migrasi bersama rombongan, secara musiman mereka mencari makanan, air, dan pasangan, guys. Untuk kawanan gajah yang melakukan migrasi berkelana, bahkan sampai sejauh 325 km untuk mengunjungi dan mendapatkan sungai setelah sumber air lokal mengering. Demikian guys, sepenggal cerita mengenai perjuangan kehidupan gajah dan kelompoknya dalam menghadapi kekeringan di hutan sabana. Terima kasih dan salam sehat dan sukses selalu. Iwan State 31.